Sebuah rekaman CCTV aksi seorang pria yang mencuri burung menggunakan kayu panjang viral di media sosial. Pada unggahan akun Instagram @merapi_uncover pada Rabu 27 Oktober 2021, diketahui kejadian tersebut terjadi di Jalan Amarta Pringgolayan, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat seorang pria menggunakan helm sambil membawa kayu, mencoba untuk mencuri burung yang sangkarnya tergantung di depan rumah. Dia menggunakan kayu lantaran rumah tersebut berpagar hingga sulit jika meraihnya dengan tangan sendiri. Dengan cepat dia mengarahkan kayu tersebut ke sangkar burung dan dengan mudah ditariknya keluar. Setelah berhasil, dia langsung kabur menggunakan sepeda motornya yang diparkir tepat di sebelah rumah orang yang dicurinya. Pada keterangan, video kejadian ini terjadi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat setelah sholat subuh. Tidak hanya itu saja, dalam rekaman CCTV tersebut juga terlihat seorang pria yang berbeda berjalan sambil memegang handphone. Diketahui pada keterangan video, pria tersebut juga diduga mencuri handphone di lokasi yang sama, namun pada jam yang berbeda yaitu pukul 02.25 waktu Indonesia bagian barat di hari yang sama. Video ini banyak mengundang ragam komentar netizen. Mereka merasa heran bagaimana bisa aksi pencuri yang berbeda bisa terekam di CCTV yang sama, bahkan di hari yang sama pula.